Dalam rekaman video amatir, kecelakaan beruntun antara minibus dengan beberapa motor terjadi di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Sejumlah motor rusak usai ditabrak minibus. Beruntung, pengendara hanya mengalami luka ringan saja. Diduga, mobil minibus melaju dari arah Probolinggo menuju Pasuruan mengalami rem tidak berfungsi, hingga menabrak beberapa motor saat berhenti di lampu merah. Mungkin lampu merah, tidak ada, banting kiri. Banting kiri, yang ditabrak apa aja Pak? Sepeda, tiga. Banyak? Mata tiga. Ngerundul berarti dari belakang? Iya, dempet gini sepeda. Sementara, pengguna jalan terlibat kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan ringan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan.